Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, sahabat Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar Anda di malam ini? Saya doakan semuanya hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin sehat. Salam sejahtera untuk Anda semuanya yang sudah setia mendengarkan audio catatan harian setiap hari, setiap malam gitu ya, untuk memberikan Anda pencerahan dan inspirasi. Channel ini namanya adalah Cahaya Kehidupan, memberikan cahaya kepada banyak orang dan sudah terbukti merubah hidup orang banyak menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dari mereka yang membaca buku 10 Keajaiban Pikiran, mereka yang menerapkan buku Alfa Telepati, menerapkan kitab 1-1 Sugesti, dan juga mereka yang sudah menerapkan ilmu AMC di hidupnya. Hidupnya menjadi penuh keajaiban, hidupnya menjadi penuh dengan kemudahan. Dan itu semua memang tujuan dari saya membuat buku, menulis di blog, membuat kelas AMC, untuk memberikan kesadaran tentang siapa diri Anda, siapa diri kita. Kenapa? Ketika Anda sudah sadar, Anda sudah tahu caranya, Anda sudah paham bagaimana mekanismenya, maka hidup Anda pasti jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bukan hanya sibuk berafirmasi, bukan hanya sibuk mengulang-ulang sebuah kalimat. Itu bukan menggunakan pikiran namanya, Anda hanya mengulang-ulang kalimatnya. Menggunakan pikiran artinya memahami bagaimana fitur-fiturnya, memahami bagaimana mekanismenya, dan tentunya bisa digunakan untuk kebaikan hidup Anda, hidup orang-orang terdekat Anda, dan membuat tujuan Anda, impian Anda menjadi mudah terwujud. Hari ini tadi, hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021. Pagi ini tadi saya memulai hari dengan treadmill pagi gitu ya. Kemudian saya main basket sama Ami, Iranya masih tidur. Main basket di dekat rumah. Kemudian setelah kembali baru Iranya bangun dan dia ngajak juga main. Sabtu pagi selalu ceria, selalu bahagia. Sambil melihat tanaman di depan rumah, menyiram bunga gitu ya. Itu aktivitas yang menyenangkan, yang penuh dengan happy dan penuh dengan rasa bersyukur. Memulai pagi dengan happy, dengan sesuatu yang baik, itu pasti membuat satu hari menjadi penuh dengan kebaikan. Tapi kalau pagi hari sudah sebel-sebel, sudah marah-marah, biasanya seharian hasilnya jelek, ya kan? Nah, hari tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Bandung. Bapak ini, kalau saya lihat historinya gitu ya di admin, bahwa dia mencicil pembayaran kelas AMC sejak mulai bulan April sepertinya, Maret atau April gitu. Dia mencicil, artinya kelas AMC itu memang boleh mencicil. Saya memberikan kemudahan ke teman-teman manajemen tuh, sudah ada apa dicicil aja. Karena tujuan kita adalah untuk memudahkan orang dalam belajar. Ketika Anda bilang mahal, bilang ini no, Anda bisa mencicil berapa kali bebas. Anda boleh mencicil berapapun semau Anda. Karena nanti kelasnya juga dimulai setelah lunas. Bapak ini mencicilnya sejak bulan April dan dia lunas ketika bulan Agustus akhir gitu ya. Nah, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. Kemudian baru dari manajemen dari Mbak Ita mengirim materinya, modulnya, dan dia sudah mempelajari. Ketika tadi dia belajar, dia tawa-tawa, dia bilang, ternyata gampang ya, ternyata selama ini salah baca, selama ini salah mendengarkan, selama ini salah ilmunya. Menganggap yang diomongkan orang itu kayaknya benar, padahal salah ya Mas Firman. Menganggap apa yang dibaca itu benar, ternyata salah. Nah, berani mengakui kesalahannya adalah langkah yang luar biasa. Artinya apa? Bapak ini mau open-minded, artinya mau terbuka pikirannya, mau terbuka wawasannya bahwa oh ini salah. Meskipun yang bicara itu sosok tokoh agama, sosok
motivator dan sebagainya. Ketika mau direnungkan, mau dipikir dengan benar, mau ditelaah dengan benar, oh iya, ternyata salah, membuat jadi tidak nyaman, membuat jadi sesuatu yang jelek di hidupnya. Banyak di luar sana informasi yang kelihatannya benar justru salah. Salah di sini artinya apa? Membuat hidup menjadi tidak nyaman, menjadi rugi, menjadi bangkrut dan sebagainya. Bayangkan bapak ini, dia mencicil mulai bulan April, dia kaget ketika mencicil kok ternyata pembayarannya gampang gitu. Dia dapat arisan, tiba-tiba dapat bisnis dan sebagainya. Itu bagi dia sudah keajaiban. Kenapa? Ketika dia melihat kelasnya 4,5 juta, menganggapnya mahal. Tapi ketika dia punya keinginan untuk mencicil, ternyata rezekinya lebih cepat katanya, bahkan lebih lancar daripada sebelumnya. Apalagi ketika dia sudah membaca modul AMC-nya. Dia tersadar dan akhirnya ketika tadi belajar, ketawa-ketawa, ketika akhir dia pun merasa bahwa saya sudah beda, saya sekarang lebih pede, sekarang saya lebih berani untuk membuat impian. Nah, faktanya banyak orang bermimpi saja takut, membuat impian saja tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena banyak hambatan-hambatan di kepalanya. Banyak informasi-informasi yang kelihatannya benar, tapi menghambat. Banyak doktrin yang kelihatannya bagus, tapi justru melemahkan. Nah, inilah pentingnya kita belajar bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Bagaimana memilih dan memilah informasi supaya apa? Yang kita isi ke kepala kita itu bagus. Karena hidup manusia, hidup Anda, hidup saya sepenuhnya tergantung dari isi kepala kita sendiri. Kalau isi kepala kita baik-baik, bagus-bagus, maka pasti hidupnya bagus dan baik. Tapi kalau isi kepala kita jelek, hal yang buruk, maka pasti hidupnya juga jelek dan buruk. Tapi banyak orang tidak menyadari ini, menganggap hidupnya sudah nasib, hidupnya sudah garisan tangan, sudah takdir dan sebagainya. No, bukan. Hidup Anda sepenuhnya tergantung dari isi kepala Anda. Makanya Anda harus menjaga isi kepala Anda. Anda harus memproteks isi kepala Anda. Agar apa? Isinya selalu baik, isinya selalu happy, selalu menyenangkan. Nah, seperti yang tadi Bapak tadi katakan bahwa ternyata yang selama ini saya baca, saya anggap benar, ternyata salah. Ketika dianggapnya selama ini positif, ternyata negatif. Nah, ini yang saya bilang, membaca sesuatu itu butuh kecerdasan. Memang membaca itu bagus kalau Anda sudah paham bagaimana mengontrol pikiran. Kalau Anda belum paham mengontrol pikiran, jadinya apa? Semua bacaan Anda masukkan saja. Akhirnya kepala Anda menjadi tempat sampah. Ini bahaya sekali. Kepala Anda yang harusnya berisi sugesti-sugesti, berisi program yang baik, menyenangkan, justru berisi sampah-sampah yang Anda sendiri memasukkannya. Kenapa? Karena Anda tidak tahu kalau itu sampah. Itu yang membuat hidup seseorang menjadi tidak nyaman, menjadi susah, menjadi uangnya sedikit, menjadi minder. Kenapa? Karena banyak program sampah di kepalanya, banyak informasi yang sampah di kepalanya. Hati-hati, Anda harus cerdas dalam memilih dan memilah. Itulah gunanya belajar, gunanya ilmu untuk membuat Anda cerdas dalam memasukkan doktrin ke dalam kepala Anda. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.